Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Super Bitcoin ID. Oke teman-teman semua, di kesempatan video kali ini saya akan membahas salah satu exchange. Ya, exchange baru yang belum lama melakukan grand launching. Kalau tidak salah itu grand launchingnya bulan Juni, 28 Juni 2019. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya. Ya, benar sekali. Exchange-nya adalah Digital Exchange Indonesia atau digitalexchange.id. Karena digitalexchange.id itu sudah diliput oleh media-media besar di Indonesia. Bisa teman-teman lihat ya, ada Detik, Kompas, Kontan, CNN, dan sebagainya. Ya, teman-teman. Jadi, untuk saya ini adalah exchange yang matang persiapannya gitu ya. Oke, kita langsung saja ya, teman-teman. Lihat. Nah, ini adalah tampilan website dari digitalexchange.id. Ada logonya di sebelah kiri, digitalexchange.id ya, teman-teman. Terus menu tentang, fitur premium, grup, terus masuk daftar. Dan di sini ada pilihan bahasanya ya, teman-teman. Bisa pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya, di sini ada tampilan depannya itu adalah tulisannya ada masa depan pertukaran aset digital di Indonesia. Oke, kita langsung lihat saja ya di bagian tentang. Oh, ternyata sebuah video teman-teman. Oke ya, teman-teman. Berarti kita tonton dulu videonya ini ya. Penjelasannya seperti apa. Oke, langsung saja kita klik play. Punya gaji bulanan tapi cepat habis? Ingin berinvestasi tapi bingung? Saat ini, banyak macam investasi seperti saham, properti, reksadana, dan lain-lain. Tapi, terkadang semua itu membutuhkan dana yang besar dan tidak instan. Dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, serta teknologi yang terus berkembang, muncullah Bitcoin. Bitcoin merupakan mata uang digital yang tidak terpusat dan tidak diatur oleh siapapun, baik pemerintah ataupun lembaga keuangan dunia. Bitcoin diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Bitcoin menggunakan teknologi public blockchain yang merupakan teknologi yang tidak menggunakan pihak ketiga dalam suatu proses transaksi dan semua transaksi terekam dalam jaringan secara transparan. Saat ini, sudah banyak koin digital selain Bitcoin, seperti Ethereum, Litecoin, dan lain-lain, yang tentunya dapat digunakan oleh siapapun dan dimanapun. Dengan uang mulai dari Rp50.000 pun, kamu dapat membeli Bitcoin dan mendapatkan keuntungan hingga 2 kali lipat. Bahkan bisa sampai 10 kali lipat loh. Ingat, selalu beli saat harga murah dan jual saat harga tinggi ya. Bagaimana cara jual beli Bitcoin atau digital aset? Kamu dapat membeli di beberapa marketplace yang menyediakan jual beli Bitcoin, salah satunya di digitalexchange.id. Digitalexchange.id merupakan platform pertukaran aset digital untuk membeli, menjual, dan mengelola aset digital Anda seperti Bitcoin, Ethereum, dan koin digital lainnya dengan mudah, instan, aman, dan nyaman. Tentunya, digitalexchange.id dilengkapi oleh beberapa fitur-fitur canggih yang dapat membuat kamu lebih untung. Digitalexchange.id memberikan keamanan dan kenyamanan dalam transaksi, penarikan mudah dan cepat, harga market jual dan beli terupdate secara real-time, serta fitur keamanan yang sangat baik. Kami telah bekerja sama dengan perusahaan teknologi terkemuka yang menyediakan teknologi keamanan tingkat lanjut dan terpercaya. Ayo, mulai berinvestasi dan dapatkan keuntungan setiap harinya di digitalexchange.id. Solusi jual beli aman, nyaman, dan menguntungkan. Oke ya, teman-teman. Dari penjelasan video tadi, sepertinya sudah cukup jelas ya. Lengkap gitu ya, tentang yang ditawarkan oleh digitalexchange.id. Oke, lanjut ya. Di sini pertukaran aset yang sepenuhnya aman ya. Di sini ada tingkat keamanan tinggi, platform pertukaran kuat, instan, sederhana dan mudah diakses. Oke, nice. Apa ini? Oke, instan ya apa nih? Seperti memasak mie instan dalam cangkir.
biasanya kan dalam mangkok. Oke lah, nice nice nice. Terus apain lagi? Kesetaraan, ya. Ya ini yang penting ya, dukungan 24 jam 7 hari itu baru mantap namanya. Lanjut lagi. Oke, ini ada fitur premium ya, teman-teman. Ada alat atau tools untuk arbitrase ya, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu di sini apa itu arbitrase. Kalau mungkin belum tahu, kurang lebih arbitrase itu gini, teman-teman. Jadi kita membandingkan dua market gitu ya, misalkan digital exchange.id dengan market yang lain. Contoh kita ambil koin XLM gitu ya, atau Stellar. Misalkan di digital exchange.id XLM-nya itu harganya 1000, lalu di market lain 2000. Jadi kita beli di digital exchange.id 1000, kita jual di market yang XLM-nya harga 2000, jadi kita dapat untung 1000, teman-teman. Jadi untuk mencari selisih harga, nah itu di sini katanya akan difasilitasi ya, bagus. Nice ini, nanti kita coba saja ya kalau fiturnya sudah ada. Ya, lanjut di bawahnya adalah sinyal pertegangan kecerdasan buatan ya. Ini artificial intelligence ya, teman-teman, AI gitu ya. Seperti apa nanti ya sinyalnya, kita bisa lihat saja nanti fiturnya ya. Tapi ini adalah fitur premium gitu ya, teman-teman. Mungkin tidak semua user gitu atau member bisa menggunakannya gitu ya. Tapi nanti kita lihat saja deh. Ya, di sini bersama grup terpercaya ya. Ada Alpha Momentum, Anabatik Technology, Emporia Digital, dan ABI ya, teman-teman, Asosiasi Blockchain Indonesia. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat ya para foundernya gitu ya, pendirinya. Dan di bawah di sini adalah media-media besar ya, sudah yang sudah meliput saat grand launching gitu di BSD sana. Ada Detik, Business, CNN dan lain sebagainya. Dan yang di sini adalah alamat kantornya. Mungkin teman-teman ada yang mau main ke sana ya, silahkan. Oke, dan sepertinya belum tersedia di iOS dan Android ya, teman-teman. Nanti semoga saja cepat tersedia. Lalu apalagi teman-teman? Sepertinya sudah ya. Di sini ada media sosialnya, mungkin teman-teman bisa follow atau ikutin gitu ya, teman-teman. Oh ya, oke. Sekarang saya mau, itu adalah sedikit gambaran ya teman-teman tentang digitalexchange.id. Dan sekarang saya mau sedikit cerita tentang pengalaman pribadi saya sendiri terhadap digitalexchange.id ini ya teman-teman. Jadi sebelum grand launch gitu ya, digitalexchange.id ini pernah mengadakan alpha launch. Nah saya datang kebetulan ya teman-teman, dan disitu juga sudah ada quiz-quiz dan sebagainya lah. Jadi di awal itu emang banyak event gitu ya. Mungkin teman-teman yang ikut sampai sekarang itu hadiahnya sedang didistribusikan. Saya juga mendapatkan tumbler ya. Bisa lihat tumblernya seperti ini ya. Itu saya dapat dari digitalexchange.id. Dan kedepannya akan banyak lagi event-event yang diadakan gitu ya. Itu info dari admin digitalexchange.id sendiri ya. Teman-teman silakan bisa gabung di grup telegramnya gitu ya, biar dapat update. Jadi menurut saya exchange ini bagus gitu ya, dan saya sarankan atau rekomendasikan ke teman-teman semua untuk mendaftar di salah satu marketplace Indonesia ini, karena ya kita harus support tentunya sebagai orang Indonesia ya. Ada marketplace Indonesia, kenapa kita nggak support gitu. Semoga sukses dan kita pun bisa sukses, begitu kan teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua silahkan bisa langsung saja mendaftar untuk bisa memulai trading di digitalexchange.id, dan kita nantikan event-event kedepannya seperti apa gitu ya. Oh ya, kemarin juga ada event doge gitu gratis gitu ya teman-teman. Mantap lah pokoknya. Oke, sepertinya seperti itu aja untuk review singkat tentang digitalexchange.id. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang mungkin ingin mendaftar tapi bingung. Ya, saya rekomendasikan dah pokoknya. Insya Allah bagus ini. Oke ya, semoga teman-teman semua sukses di dunia Bitcoin dan cryptocurrency. Dan bagi yang sudah subscribe di channel Sumber Bitcoin ID, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.